Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini. Tidak ada libur, yang ada lembur. Alhamdulillah, berantakan ini adalah berkah. Dan kita juga lembur packing, lembur kirim-kirim. Untuk yang pengiriman tertunda, mungkin dikarenakan menunggu stok stropping yang medium masih kosong, masih digarap. Untuk yang premium jumbo sisa 3 itu, yang medium kosong, mohon bersabar, mungkin pengirimannya agak sedikit telat. Dari mulai promo-promo kemarin barusan kurir datang menjemput barang kita, jadi kita pakai JNT VIP kecuali Papua. Kalau Papua kita pakai JNE dan pengiriman agak sedikit lambat, tapi resi kita kasih supaya bisa di tracking oleh konsumen. Jadi mohon pengertiannya, mohon kesabarannya bagi yang sudah transaksi. Semuanya kita packing, kita kirim sesuai foto dan video yang kami tayangkan, seperti itu. Baik, pada malam hari ini kita akan mereview 2 piece produk terbaru dari GSN. Di sini ada pisau jagal sultan. Nyultan banget ini, guys. Full kayu ebony, ebony wood ini. Cakep banget motifnya. Dan kayu ebony ini kerasnya bukan main. Mantap. Dibuat natural, konstruksinya full tank, dipin 3 tembus. Penggarapannya luarnya ini rapih banget, halus. Kayunya benar-benar keras seperti galih ini. Keras banget. Kita lihat bilahnya. Cakep banget ini, satin polisnya, ajib banget. Serangka luar premium, material dalam juga luar biasa premium. Baja S600, sekelas dengan baja stainless. Untuk yang sultan-sultan demen sembelian tarik, ini cocok dimiliki. Konstruksi full tank, bajanya juga premium. Panjang bilahnya, panjang total kita ukur dulu, panjang total 38,5 panjang total. Adapun panjang bilahnya 25,5 panjang bilah 25,5, terlebar 4,4 ini ya, aslinya 4,5, terkikis gerinda dan BG. Alhasil sekarang terlebarnya 4,4 dan ketebalannya 4 mili. Ini benar-benar ajib, satin polisnya cakep banget, guys. Menggiurkan, bikin nggak bisa tidur ini. Kita mainkan di beberapa merek tisu. Ini ya. Kita lepas dulu. Selembar tisu yang tipis banget. Semakin tipis media yang dipakai itu semakin ajib. Yes. Terkena tipis saja, sedikit saja. Set. Bukan masuk. Set. Wajib banget, guys. Lagi-lagi. Ini paling demen saya kalau tajam gini, nggak bisa tidur kalau belum direview. Masya Allah. Kehalusannya benar-benar seperti tergunting. Wajib banget. Cari tisu yang lain. Set, dimasukkan dulu beberapa senti. Yes. Tarik. Masya Allah. Subhanallah. Bikin nggak bisa tidur ini. Ini untuk sembelihan kambing kayak tarik 25,5, enak banget. Terus kita nggak ngoyo,
terus sembelihan sapi ini sudah kategori cukupan, apalagi lebar lebih dari 4 cm. Enak banget sapi limosin, mantep banget ini. Insyaallah premium banget ini guys. Set. Subhanallah. Kalau dikresek cuman gini, sombong amat. Dipajokkan dikresek. 25,5 S600 full ebony wood. Selanjutnya yang kakaknya ini yang agak panjang. Cakep banget. Konstruksi full tank. Di pin 3 halus-halus penggarapannya. Rapi banget. Celekuan-celekuannya ini nyaman digenggam. Space-nya ini enak nyaman digenggam. Seperti ini. Full tank ya. Cakep. Materialnya S600 juga. Sekelas dengan stainless steel. Panjang totalnya 42,5 panjang total. Sedangkan panjang bilahnya 30 sentian, kurang ya. Ini kalau kita ukur secara detailnya 29,7 masuk kategori 30 cm. Ya, pemirsa harus paham. Kita pakai ukuran meskipun meteran udah butut kayak gini, tapi ini fungsinya untuk mendetailkan secara detail. Jadi tidak kira-kira panjang kurang lebih 30 cm. Nah, itu kan kira-kira ya. Ini kategori 30 cm. Tapi kita detailkan supaya tidak ada dusta di antara kita. Panjangnya 29,7 atau 0,8. Itu masuk kategori 30 cm. Terlebarnya 4,5. Nah, ini 4,5. Ketebalannya 4 mili menipis. Cakep banget satin polisnya. Ajib banget. Menggiurkan. Ini untuk sapi limosin. Insyaallah mambrak ini, guys. Langsung ditisu untuk dimainkan. Set. Yes. Ajib banget kehalusannya, hasil slice-nya benar-benar halus. Set. Masya Allah. Cari merek lain. Set. Set. Halus guys, kita tebaskan di kresek. Kalau kresek pegangnya gini, pegang lebay, pegang sombong. Sombong amat. Di kresek bisa dikelok-kelokkan, saking tajamnya. Insya Allah. Ini untuk para sultan-sultan, silahkan merapat diisi slotnya, jangan sampai keduluan orang lain selalu telat gak kebagian. Nah, ini untuk kalau yang ini kategori 30 cm, ini tarik dorong oke guys, dorong juga enak, satu tangan atau dua tangan enak ya. Kalau untuk tarik sembelihan sapi mantep banget ini. Sudah punya dua ini sudah cukup untuk sembelihan kambing dan sapi. S600 25,5 dan 30 cm full ebony wood. Untuk pemesanan atau transaksi silakan hubungi nomor WA yang tertera. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.